Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kami baru saja menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban satu sapi atau lembu yang satu kambing. Alhamdulillah diberikan oleh Allah keberkahan yang betul-betul diterimakan oleh masyarakat RT1 RW1 Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri. Syukur alhamdulillah sehat semuanya dan tak ada halangan suatu apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan pada masyarakat pada umumnya RT1 RW1 Limbangan Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri. Dan mudah-mudahan besok di tahun depan kita akan merencanakan memotong yang lebih dari ini. Karena kita dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian kami ucapkan ihdinash shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana kurban pemuda RT1 RW1 semua bekerja sama sesuai dengan job masing-masing. Keahlian di bagian perdagangan ya potong daging, ibu-ibu bagian pertimbangan nimbang-nimbang daging, ada juga yang bagian masak. Dan ini dia Bapak RT kita lagi potong-potong anduk ondol. Semangat Pak RT. Oke Bapak, demi warga RT1 RW1 kata-kata ini harus semangat. Bagian rewa-rewo. Bagian apa Mbak Artis? Bagian apa Mbak? Dan ini tim bagian masak memasak ibu-ibu semua bekerja bakti bersama-sama demi kelancaran acara kurban pemuda RT1 RW1 Desa Karangdowo. Semoga makin kompak dan makin lancar dan makin bertambah lagi untuk hewan kurbannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah ketua panitia kurban pemuda Desa Karangdowo RT1 RW1. Semangat dan gigih seperti pahlawan semangatnya Bapak Basir. Semangat tim goreng-goreng. Goreng apa sih? Tahu. Alhamdulillah untuk pelaksanaan kurban dari warga RT1 atau pemuda RT1 alhamdulillah lancar, tidak ada satu halangan apapun. Dan alhamdulillah ini juga hampir selesai, 80%, tinggal 20% lagi selesai, segera akan dibagikan kepada mukorib dan warga. Mudah-mudahan berkat doa para tokoh kita, doa juga semua warga dan pemuda, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar. Dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tidak ada satu halangan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kurban pada hari ini terlaksana dengan lancar. Saya mewakili staf RT1 RW1 Desa Karangdowo dalam kegiatan
korban pada hari ini. Wah, ndeng Mas, aja Mas, enggak iso. Kat. Aja. Kat. Tim masak ibu-ibu PKK. Masaknya tahu tempe, sop, buntut, boyo. Nek panggung tempe kondon, nyurmen masak, ngomong barang. Ini bagian apa Mas? Kondon. Oh oke. Tim balong kubu. Tahayu-ayu. Action, oleh renderan. Bagian asa-asa. Jadi wangi kita pintek. Alhamdulillahirabbil alamin, acara korban pemuda RT1 RW1 Desa Karangdowo telah sukses hari ini dan hampir selesai. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan semoga kedepannya bertambah ekor sapi lagi menjadi 3 ekor sapi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siap. Semangat. Ya. Lagi bersih-bersih ya, Mas. Oke. Lagi buat tahun depan. Mantap. Kebersihan pangkal dari oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 telah kita laksanakan. Alhamdulillah kami dari perwakilan panitia kurban di Desa Karangdowo RT1 RW1 mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan mukorib dan teman-teman pemuda, pemudi, ibu-ibu dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan dengan lancar, sukses, dan hasil yang maksimal. Alhamdulillah. Hasil penimbangan satu ekor sapi daging mulus jumlah 176 kilo. Terus dari hasil kambing berjumlah 14 kilo. Alhamdulillah perkiraan sudah di atas rata-rata. Lebih. Ya. Dengan harga hewan kurban seharga 24 juta. Alhamdulillah kami mewakili dari teman-teman merasa puas dengan hasil hewan kurban pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging sudah dibunteli. Di sini mau dibagi ke warga yang dipimpin oleh Mbah Jowo Sudaningrat, artise Karangdowo. Oke, mantap. Semangat Mbah Jowo. Semangat Karangdowo.